Kita tak melantik ejen, ya. Saya nak beritahu, kita tidak melantik sebarang ejen untuk melakukan kutipan. Jadi kalau ada ejen, itu adalah skema. Dari segi objektifnya ada tiga objektif yang besar. Yang pertamanya adalah untuk meningkatkan kesedaran di kalangan rakyat tentang pengorbanan yang telah pun dilakukan oleh veteran tentera ini yang mempertahankan negara kita daripada pendudukan Jepun, mempertahankan negara dari segi ancaman pengganas komunis dan sebagainya. Dan akibat dan ramai di kalangan anggota tentera yang dianggap veteran yang masih hidup, ada di kalangan mereka kesan daripada perjuangan mereka, ada yang cedera terus kekal, kita lihat ada yang kena jerangkak samar, kaki mereka putus dan sebagainya, masih lagi survive, masih lagi hidup. Dan inilah gambaran di segi perjuangan anggota tentera ini, ya, yang sekarang ini menjadi veteran, bahawa perjuangan mereka mengorbankan diri mereka sendiri, mengorbankan setengah tu masa depan mereka sendiri kerana menjadi OKU dan sebagainya. Jadi ini yang kita nak rakyat sedar, bahawa apa yang kita kecapi dan nikmati hari ini adalah hasil daripada perjuangan dan pengorbanan anggota tentera ini, pengorbanan veteran-veteran ini. Dan yang kedua, untuk meningkatkan semangat patriotisme di kalangan anak-anak muda kita, di kalangan golongan muda, anak-anak ni daripada sekolah lagi, misalnya bila kita libatkan mereka dulu dari segi kutipan pahlawan ini, walaupun mereka menyumbang 10 sen atau 5 sen sekalipun, tapi kita nak supaya mereka menyumbang tu atas kesedaran yang saya buatkan tadi. Dan yang paling penting sekali adalah sumbangan, ya, untuk mendapatkan dana yang lebih supaya dapat kita bantu veteran-veteran ini. Kita lihat kadang-kadang keluar di dalam media-media, sekarang ini media sosial mengeluarkan berita tentang ada di kalangan veteran ini yang kehidupan mereka daif dari segi perumahan dan sebagainya. Jadi melalui tabung yang kita dapat sumbangan daripada orang ramai ini, dapat kita agihkan kepada mereka. Ada di kalangan mereka yang anak mereka terpaksa, bukan terpaksa, akan memasuki IPT misalnya, institusi pengajian tinggi, yang tidak ada mempunyai kemampuan untuk menampung dari segi yuran dan sebagainya. Jadi kita bagi Jabatan Hal Ehwal Veteran ini menggunakan sumbangan yang diberikan untuk membantu, memberikan sumbangan mungkin one off dan sebagainya untuk membantu mereka mengurangkan bebanan apabila memasuki IPT dan sebagainya. Begitu juga lah dengan OKU, veteran yang OKU, yang daif, balu, veteran. Nah, ini yang kita beri, yang kita buat kutipan ini supaya dapat kita sumbangkan kepada mereka. Dan sasaran tahun ini adalah 10 juta. Saya kalau boleh dapat lebih daripada 10 juta, terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia. 200 ribu lebih. Kita jangka lebih kurang 300. Kita punya jangka ada 300 ribu lebih veteran ini. Dan veteran ini terbagi kepada dua. Satu veteran yang berpencen, satu veteran yang tidak berpencen. Dan tidak berpencen ini lebih kurang 170 ribu. Yang berdaftar setakat ini lebih kurang 80 ribu lebih, 90 ribu. Dan Jeff ataupun Jabatan Hal Ehwal Veteran sekarang merancakkan kempen supaya anggota kita, veteran yang tidak berpencen dan sesiapa saja, berdaftar dengan kita. Sebab kalau tanpa pendaftaran, jadi sukar untuk kita membantu kerana mereka tidak ada dalam sistem. Jadi sebab itu setiap anggota kita, veteran kita, saya harap mendaftar. Tabung-tabung ini akan kita letakkan di kelas-kelas, di sekolah-sekolah, di IPT-IPT, pengajian tinggi. Kita akan bekerjasama dengan persatuan-persatuan belia, banyak persatuan belia yang boleh membantu kita. Kita akan bekerjasama dengan NGO-NGO yang supaya mereka juga boleh membantu untuk membuat kutipan. Begitu juga dengan syarikat-syarikat besar
syarikat-syarikat korporat. Mereka mempunyai CSR mereka sendiri. Setiap syarikat mesti ada allocation yang memang dikhaskan untuk memberikan sumbangan. Saya harap keutamaan mereka beri kepada, menyumbang kepada tabung pahlawan ini. Sumbangan boleh dibuat melalui cek kepada tabung atas nama tabung kempen tabung pahlawan ataupun tabung pahlawan. Dan yang keduanya kepada yayasan veteran ini. Jadi boleh kepada melalui cek, melalui online transfer dan sebagainya boleh kita apa nama, rakyat yang ingin menyumbang boleh menyumbang melalui, selain daripada tabung-tabung ni, melalui online sebagainya. Boleh dilakukan mode macam mana sekalipun boleh dilakukan, cara macam mana pun boleh dilakukan. Kita akan mendapatkan apa nama, kebenaran daripada pihak polis. Setiap kutipan apa sekalipun mesti mendapat kebenaran daripada pihak polis. Jadi kita akan berikan apa nama, kebenaran bertulis daripada pihak polis kepada mereka. Mungkin kita sediakan pas khas untuk mereka yang mengutip. Ya. Cuma bezanya, kita mungkin tak ada, kalau persatuan sekalipun, dia mesti ada. Mesti carry pas yang dibenarkan oleh pihak polis itu untuk mereka meminta sumbangan daripada orang ramai. Kalau ada yang meminta sumbangan tanpa kad ataupun surat daripada polis, sila laporkan kepada pihak polis. Seperti kata tadi, takut ada yang tidak bertanggungjawab yang menggunakan kesempatan ini. Begitu juga online-online. Satu saja yang boleh membuat kutipan secara online adalah Jabatan Hal Ehwal Veteran. Lain, tak benarkan. Kita tak melantik ejen. Ya. Saya nak beritahu, kita tidak melantik sebarang ejen untuk melakukan kutipan. Jadi kalau ada ejen, itu adalah skema. Saya ucapkan terima kasih dan saya sekali lagi menyeru kepada setiap individu di dalam negara kita, berilah sumbangan kepada tabung pahlawan ini bagi menunjukkan rasa terima kasih kita kepada pengorbanan setiap veteran tentera kita. Terima kasih. Terima kasih juga kita ucapkan kepada yang merupakan tersebut.